Assalamualaikum. Hai guys, selamat datang di videoku. Nama aku Dimas Satria Pamungkas dari SMP Negeri 43 Surabaya. Di sini saya akan mereview pasar modern dengan tempat nama BG Junction. Jadi ini adalah market di dalam Mall BG Junction. Oke, gak usah lama-lama, langsung ke review aja. Oke, teman-teman. Pertama kita akan review tempat ini. Pertama, aku mau jelasin kalau di pasar modern ini terdapat banyak banget jenis barang. Mau itu kebutuhan pokok, itu kebutuhan primer, sekunder, untuk aksesoris baju, aksesoris manusia, ataupun juga alat-alat perabot rumah tangga. Oke, okay. But the first I wanna review this. Oke, okay. Di sini ada kecap, teman-teman, yang dimana kecap itu berguna untuk bahan masakan. Oke, okay, yang kita lanjut dulu ke sini. Oke, okay. Di sini itu ada, teman-teman bisa lihat, ada banyak banget jenis susu yang dimana sebagai pelajar kita itu membutuhkan susu untuk kecerdasan otak kita. Oke, okay? Susunya banyak banget guys, aku pengen beli tapi nanti aja. Oke, okay, kita lanjut. Teman-teman, situ deh. Teman-teman tahu nggak itu apa? Tahu nggak? Oke, aku jelasin ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada La Fonte, apa lagi ya, Sanremo, itu jenis spaghetti guys. Spaghetti teman-teman, yang dimana itu cemilan untuk kita makhluk bumi, manusia. Pasti kita bosen dong kalau makan makanan pokok. Kayaknya diadain kayak gini-gini tuh untuk cemilan. Oke, oh ya teman-teman, tadi aku udah nunjukin gak tempat ini kayak gimana? Belum ya? Oke, sorry banget. Ayo kita lihat, ayo kita explore tempat ini lebih dahulu. Dadah. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Teman, tadi itu video singkat yang menunjukkan keadaan dan suasana dari pasar modern yang ada di dalam BG Junction. Oke, sekarang kita akan berinteraksi dengan para kakak-kakak yang bekerja di pasar modern ini bersama dengan beberapa pembelinya, beberapa customernya. Teman-teman tertarik kan? Ayo kita cari kakak-kakak. Ayo kita sudah dengan kakak saat ini. Oke, kita kenal dulu ya. Kakak sama berapa umur? Oke, kita bersama dengan Kak Ana berusia 27 tahun. Oke, Kak, kerja di sini tuh salinnya gimana sih?
Terus apa lagi ya? Kakak senang gak kerja? Kakak jaga daerah koper. Jadi guys, kakaknya menjaga daerah koper. Mungkin itu aja ya teman-teman. Kita mau cari kakak yang lainnya lagi. Makasih ya kak. Maaf banget. Iya. Sekarang kita udah ketemu dengan kakak yang kedua, yaitu bentar kita kenalan dulu ya. Permisi kak. Andre. Oke, dengan kak Andre yang berusia 32. Oke. Kita bersama kak Andre yang berusia 32 tahun ya teman-teman. Oke, sekarang kita tanya, kak, kesan kerja di sini tuh kerja kesannya? Ya, rasanya seperti apa? Ya, happy aja, dibikin happy aja kerja. Terus kakak kerja di bagian mana? Di bagian ini, konsultan. Iya. Oke, mungkin itu aja kak, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, sekian dulu untuk review pasar modernnya. Ini menurutku worth it ya teman-teman, bagus, sudah didatangi, nyaman, terus banyak banget apa jenis barangnya, kalian bisa milih yang pasti berkualitas kok di sini. Oke, mungkin segini aja, aku udah capek teman-teman. Sebagai kodrat manusia, capek, istirahat, oke? Terima kasih, saya Dimas Ada Pamungkas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.